Ya, balik lagi bersama gue, Bena. Sekarang kita mau, sekarang udah step 6 ya, dikit lagi step 7, habis step 7 kita selesai. Jadi kita tadi punya KPG nya setelah step 5, atas udah jadi semua, tinggal yang atas aja nih, belum jadi. Itu tujuan dari step ini adalah kita ngebentuk kayak gini. Ini udah mau jadi, tapi tinggal ini aja nih ketuker, 3 kotak ini. Caranya gimana? Ya, tadi kita punya cube kayak gini ya. Ini agak hafalan, jadi mungkin lo harus dicatat terus dihafal untuk cara beginner nih. Pertama itu kita cari dua warna di dua ini ya, ini sama ini yang udah jadi. Nih ternyata sini hijau udah jadi ya, nggak peduli yang tengahnya udah jadi apa belum, udah jadi. Kalau udah jadi kita samain sama bagian hijau nih ya, ini kan bagian hijau, kebetulannya sama ya. Terus bagian ini kita taruh di belakang. Jadi kita ngadepin yang ini. Kalau misalnya lo belum ada yang jadi di antara dua-dua ini, nggak apa-apa, taruh mulai dari mana aja. Berarti lo kalau misalnya nggak ada yang sama, lo harus ngelakuin langkah ini dua kali. Oke, kalau tadi kan udah taruh di belakang, langkah-langkahnya harus lo hafalin ya buat beginner ya. R aksen, B2, B itu adalah back face ya. Jadi back itu yang belakang, jadi kalau B2 itu lu puternya dua kali belakangnya, B2 terus R2 R2 kali sorry tadi nggak jadi ya, R2 nya nggak jadi habis B2 kali itu kita R terus FC FC itu maksudnya F aksen ya, F aksen terus R aksen terus B2 lagi yang belakang R2. Sekarang kita punya untuk kayak tadi lagi yang kayak setuju. Nah, sorry tadi gua nggak salah, kita coba lagi, kita ulang ya dari yang ini. Ini kita udah ada yang jadi biru, kita taruh biru biru kita taruh di belakang, kita ngadep yang kayak ini, kayak yang ini, terus kita jalanin lagi R aksen F R aksen B2 R F aksen R aksen B2 R2. Nah, sekarang kita punya cube kayak gini ya, sama kayak tadi. Tinggal terakhir, tinggal step 7. Langsung aja part 7-nya dilihat, oke? Okay? Mantap.